Oke, teman-teman, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku di Santo Bona TV, teman. Jadi, tempat hari ini di tanggal 23 Juni 2024, aku masih berada di kediaman rumah keluarga Samsul, cuy. Dan untuk saat ini, kita bakal seru-seruan bareng-bareng para warga di Kesugihan Kidul di kota Cilacap yang berada di kediaman rumah dari keluarga Samsul. So, buat kalian semua yang masih penasaran ada keseruan apa aja di sini, yo buat teman-teman semua bantu support channel aku dulu dengan cara like, comment, share, subscribe ya kalian agar channel gua terus berkembang lagi. Juga sama saja kita let's go. Teman, dan saat ini ya bisa kalian lihat kondisi dari kediaman rumah Samsul yang mana kemarin dana sudah terkumpul kurang lebih hampir 1 juta lebih rumahnya. Dan sini sudah mulai terlihat dari keramaiannya dari para warga Cuy Kidul. Dan mungkin ada bisa lihat dari ujung sana sampai ujung sini sudah mulai rame. Ayo terus, ayo saat ini yang masih belum ada yang bisa mendapatkan ini dikarenakan ini cukup buat itu sesuatu teman-teman yang termasuk benar ke dalam mulut ya teman-teman. Ayo, kopinya kan dipesan, kopi. Ayo. Ya, rame. Lambe lah, nggak berlambe. Ini gampang banget. Ayo. Oke. Kopi dipesan kopi, masuk. Sekali. Udah bapaknya guys ya, ada bapaknya ya. nah bapaknya nih. Bapaknya, gimana bapaknya? Sesuai rule ya. Iya. Ini tadi orangnya juga telepon ke aku, iya. Ambaulannya nyampein. Ya, katanya kalau masuk mulut sesuai rule baru dikasih. Oh iya betul. Makanya sekali kita lihat kita pantau, kalau benar-benar masuk dalam mulut buat banget dikasih. Tapi kalau masih di luar mulut nggak dikasih. Nggak dikasih. Ya, memang sesuai peraturan. Sesuai peraturan ya. Iya. Nanti langsung dikasih cash kalau dapat bapaknya. Betul, langsung cash uangnya. Kalau dapat yang gede uang langsung cash. Nah, ini sama lihat ya. Dari bagian ujung sana sampai sini. Seperti teman-teman. Ada lagi yang dapat yang besar. Ayo bisa lihat ya, kita bakal ke ujung sebelah sana teman-teman. Oke, jadi bisa lihat kondisi ini dari kediaman Mas Samsul yang mana alhamdulillah ini berkat orang yang baik luar sana sudah membantu berpartisipasi dengan adanya ngadain mancing gratis di hari Minggu. Semoga menjadi berkah buat kalian semua
ya apapun yang kalian ingin yang bisa tercapai guys, amin amin robbal alamin. Ya semuanya bisa lihat ini sudah mulai hampir penuh dan berdatangan para warga ya. Aduh. Ya, bon. Nah, kita di sini juga memantau agar lebih efektif aja ya, Bapak. Jadi, bila mana nanti kita melihat adanya ikannya besar, dapat kita bakal pantau masuk mulut atau tidak. Kalau bila mana tidak masuk, itu tandanya gagal alias tidak dapat, namanya ikannya bakal kita lepasin kembali. Kopi sambil dipesan ayo, kopinya, ayo. Es kopi, mie ada. Nah ini ada Bapak Panitia nih. Pak Panitia, ayo. Nanti Bapak Panitia. Aduh, Bapak Panitia. Pak Panitia mantau nih ya. Yo, iya. Yang ikan besarnya nih ya. Harus masuk mulut. Harus mulut coy. Gak boleh, apa namanya, samping. Gak boleh. Harus benar-benar tengah. Benar-benar. Masuk tengah. Tadi kan? Tadi sumbing. Naik. Iya. Soalnya di bawah. Okay. Ya nanti pasti kita pantau coy. Nanti kita pantau. Pokoknya ada kamera yang... Betul. Ada kamera yang mengintai. Iya. Harus. Kalau malah bila mana ada keributan, kita stop, ya enggak? Bapak ada. Bapak kek. Gimana Bapak kek? Ada keributan gimana nih? Bila mana ada keributan gimana nih? Di sono, biasanya ada keributan. Enggak bilang mana stop apa gimana nih? Pocok. Biar sama-sama enak nih. Pocok. Dapat lo, dapat yang gede. Ya maksudnya kalau gaduh gimana nih peraturannya nih? Peraturan gimana? Kalau misalnya ada gaduh kayak mungkin otot gini gimana? Oh jangan. Gak akan ada apa siapa kayak. Betul. Di siapa sepesan kopi di? Aku birak. Ini nara kopi manis di. Kopi manis. Apa mak? Makasih. Hah? Temenan teduh. Oke, teman dan saat ini jalan lihat dari bagian ujung sih sudah mulai padat dan kita masih memantau dengan mendapatkan ikan besar yang mana sesuai perjanjian yang mana tadi kita sudah buat dari teman-teman kreator atau pada sore ya teman-teman ya. Dan kita masih memantau dengan keberadaan di kilang Mas Samsul. Tak carikan, tak telepon. Sore ya. Orang mangan piye? Kena. Yang katu mang. Sore ya. Nah, ini harus benar-benar masuk ke dalam mulut teman. Kita masuki pukul 10:30 ya, menunjukkan kita masih ada waktu sekitar 1-2 jam lagi ya, Bapak ya. Ayo kopinya kan disebut, ayo pesan-pesan Bapak, ayo. Waktunya rada panjang dikit, guys. Buat seru-seru. Ayo. Biar AA di sini masih ada sektornya. Di AA-nya sama sama. Cewek, cuma beli. Ya. Enggak. Kita ngobrol lah semuanya, mancingnya tanya-tanya gimana. Nanti Bapak ini di siang hari ini sudah memasuki pukul 11:30 jadi karena kan
ini bila mana tidak ada mendapat ikan besar ya, jackpot batal namanya, karena kan tadi ada mbaulnya nanti dinilai 100.000. Bila mana Anda mengangkat ikan besar bakal dapat 100.000 teman-teman. Jadi karena kan sini sudah masukin pukul 12, setengah 12, mungkin bila mana enggak mendapatkan duitnya bakal kita belanjakan ikan teman-teman. Dan sini Pak MC-nya lagi ngobrol tuh guys. Wah, Pak MC gimana ke Bapak kek? Udah dulu. Eh Bapak kek, kayaknya masuk jam setengah 12. Gimana Bapak kek? Ya ntar maunya nunggunya itu jackpot ya, jam jackpotnya sampai jam 1 bang. Jam 1 ya? Sampai jam 1 enggak ini? Iya, anunya kena, uang itu buat beli lele yang kecil. Yang kecil-kecil. Ada tambahan lagi. Oke, gimana? Seperti itu teman ya. Guys. Itu. Nah, ya seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai. Balik guys. Ini hasil tangkap ayam. Ya. Pak panitia, ada dapat belum ikan gedenya? Tadi kan barusan kejadian lagi itu putus lagi. Putus lagi ya? Tidak semudah itu Ferguso. Nah, ini ada Mas Amjika guys. Mana Mas? Dapat banyak Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang gede dapat belum nih? Tuh. Lumayan dapat guys. Nah, ada orang jauh. Iwannya habis guys. Yeah. Ada gontong guys. Ini kan habis. Blok 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 blok. Ngomong-ngomong ada bawa pancingan laut deh. Ini bukan lagi. Ikannya habis. Mau mancing di mana gontong? Suruh nurunin lagi lah. Gimana kabar gontong? Sehat alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Tenang gontong, udah disisain buat gontong. Makin kecil loh. Jangan kopi. Ikan habis, mau mancing apa ya? Ikan habis, mau mancing apa? Ayo guys. Ayo. Ikannya habis, ah kesel. Bro, ada sini bro. Ada. Bawa pakan rahasia. Iya, umpannya ini. Bawa pakan rahasia. Enggak, umpannya ini umpannya tuh. Iya, pakan rahasia. Oh, jangan-jangan ngelama ngeracik dulu kali, cuy. Iya, ini. Kenapa kontong? Dari tempat saya ke sini kan 1 jam. Ngeracik umpannya berapa jam? Itu umpan yang kemarin saya mancing itu. Tak masukin ke umpan gitu. Letakin lagi. Jadi kayak umpannya gahar nih. Degas lah. Oke, siap. Mumpung masih ada seperempat jam lagi nih. Aduh, lawan ke pajung gua. Ngeblok dulu. Lawan pajung dulu. Oke, teman. Ini ada yang rakit pancingan nih. Nah, kalau Agon kan hobi dia dulu mancing, guys. Iya. Ingat-ingat. Ingatlah. Itu joran kemarin masuk Agon dong. Ditinggalin yang beli. Yang di Bondowoso yang kita beli iya. Saya juga nggak ingat nggak ke bawah nggak ingat sama sekali pangkut ini kayak pakannya serem nih pakannya kayak gacor nih ya namanya pakan sudah banyak yang makai juga mas food banyak yang makai juga itu tadi saya lihat ini dari tebar tuh mas Agondrong tak keburu habis deh. Pokoknya kalau habis ntar sama Oyik pokoknya saya mau teriak-teriak sama Oyik. Oyik sama Samsul. Dan Bu. Ini anaknya Pak siapa? Nih. Pusat. Guys, lagi ngerakit pancingan aku gontong. Nih. Surat ini. Kita lihat ya. Mangan tenang baik, kalem nanti itu. Mangan santai baik, nanti belajar baik, belajar sih. Enggak. Nih sore. Besar.
Isol. Ayo, ayo, terus, ayo. Bisa kena cangkem kelasan. Hah? Isore. Ya, gimana sih? Janggutnya nang oh ya janggut bawah. Ya, kan. Ya itu mana sih apa copot iya dicopot di sini berapa Pak? Ora kuat memang Pak Dice. Pak Dice ora kuat. Ora paku pintu sang. Ternyata masih ada yang belum bisa dapetin di bagian dalam mulut teman-teman. Ini cukup sulit ya ternyata. Bikin lagi ya? Hah? Emang apa ya? Payah kan? Tiga kali. Kang Kontrong masih mencoba untuk menangkap ikan yang besar. Betul. Bapak kek. Kang Kontrong masih mencoba untuk menangkap ikan yang besar. Betul. Iya, iya. Isep tiga wa. Iya. Itu sebenarnya aku metuku balasan, Kak. Bapak Idris. Pak. Kak, kalau dilihatin enggak bakal dapat kemarin videonya. Iya, enggak ada videonya. Ada temannya sendiri. Enggak ada temannya. Tahu ya, enggak ada temannya. Pantau kamera ya. Ini sore. Ini sore. Ini, kita masih melihat. Sorry ya. Apakah bisa? Ini yang keempat kelima kalinya, teman. Angkat ya. Seset-nya ya. Ini kita pindahin ke sebelah sana guys. Yo pindah timbang tuh anak-anak kabe. Emang. Ya. Kita pindah ke sana teman. Di sini karena sudah 5 kali mang ya. Gagal ya. 5 kali gagal. Jadi kita oper ke sebelah sana teman. Siapa tahu ada yang makan. Jadi kita harus benar-benar masuki di bagian mulut. Monggo Mas, maaf. Maaf, angkat ya. Pancingannya angkat dulu. Joran angkat semua. Joran angkat dulu. Kocak kok, teman-teman. Oke, Mas. Oke. Di balik. Diputar. Ya, gue kena maning bok son. Unggahna maning son. Angkat dulu. Dah. Teman, jadi dikarenakan di sebelah sana sudah 5 kali tidak mendapati, jadi kita oper di sisi sebelah sini teman. Jadi ini masih kita pantau. Ini ada Bapak Idris nih. Bapak Idris mainkan mancing tapi memantau. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya yang berada di kediaman rumah keluarga Samso. Jadi alhamdulillah ini hujan sudah mulai turun dan mungkin nanti aku bakal bikin part 2 mancing di sini teman-teman. Kan lebih jerom kok belum. Padahal kan sulit banget. Iya. Maus, aku mau ngomong bolak-balik. Teman, mungkin sekian aja dulu update gue dari pagi sampai siang hari ini. Ya mungkin ada kesuan apa aja yang di part-partnya ini. Mungkin karena kan ini terlalu panjang untuk mancing di kediaman keluarga Samsul, karena kan
ini mendapatkan ikan besar itu cukup sulit teman. Ya mungkin buat kalian semua yang masih penasaran di kediaman keluarga Samsul ini, aku minta bantuannya ke kalian semua, bantu support channel aku dulu dengan cara like, comment, share ke sosial media kan agar channel aku terus berkembang lagi tuh. Ya terima kasih juga buat orang-orang baik, hamba-hamba Opa donatur yang sudah menyisikan sedikit rezekinya buat mengadakan mancing di hari Minggu ini, yang mana kemarin dana sudah terkumpul kurang lebih hampir 1 juta lebih ya, 1 juta setengahan. Ya terima kasih buat kalian semua, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan panjang umur dan dilancarkan rezekinya guys. Amin amin robbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin robbal alamin. Oke, sikutin aja di video gua selanjutnya. See you.